6 hingga 10 saat sahaja, tak lama, sangat sekejap. 6 hingga 10 saat. Perlumbaan yang sejam lebih tu perlu berhenti walaupun sekali ya. 6 saat hingga 10 saat. Tapi ada satu pelumba jenis mangkuk ayun dia tak masuk dalam pit stop. Dia nak habiskan juga perlumbaan, dia nak juga dapat nombor 1. Matlamat dia nombor 1. Dia punya desire, kesungguhan, kejar dia tu nombor 1. Dia tak nak masuk pit stop. Sebab dia tahu kalau dia tak masuk pit stop, dia akan dapat potong semua orang. Betul tak? Betul. Dan dia confirm dapat nombor 1, orang yang tak masuk pit stop. Cuma nombor 1 dia pusingan 12 sampai pusingan 16 sahaja. Mungkin kita tak tahu. Tapi lepas pusingan 16 tu apa jadi? Habis. Dia habis dekat tepi. Sebab apa? Masalah apa? Masalah minyak habis, masalah atau tayar haus. Yang paling ketara minyak habis. Dia boleh tergelincir, sebelum minyak habis mungkin tayar haus habis. Jadi penting dengar pesan manager, dengar ikut arahan manager dan dengar apa yang diajarkan oleh assistant manager tu. Baru dia boleh berjaya. Sekurang-kurang kalau tak dapat nombor 1 pun dia boleh habiskan pusingan. Itu yang kita perlu menyikapi bulan Ramadan. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Ya Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkal 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Apa perbezaan kita dengan handphone? Lain macam kuliah subuh hari ni. Kau tengah main handphone. Baru habis qiyamulail. Allah bagi kemuliaan kepada kita. Dan kemudian dengan Allah SWT bagi pula kita malam tadi tarawih, solat isyak berjemaah, umpama ibadah separuh malam. Solat subuh pula berjemaah, dapat pula umpama ibadah sepanjang malam. Dapat pula qiyamulail, ibadah yang sangat dituntut, ibadah sunat yang sangat-sangat dituntut oleh Nabi SAW yang tak pernah tinggal. Dan kemudian tiba-tiba dengar kuliah subuh dan ngantuk pula kan. Alhamdulillah Allah beri kekuatan. Itulah dia apa beza kita dengan handphone. Apa dia? Handphone ni benda kita manusia. Handphone ni bila dia mati, dia mati tak ada apa dah. Kita bila mati, kita akan ditanya semua apa yang kita guna, yang diambil. Itu beza dia. Jadi setiap kali pegang handphone, apa beza ustaz kata handphone dengan aku lah. Tengok lah. Ni beza dia. Sebab apa? Apa saja yang kita menyikapi dalam dunia ni, semua tu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila baik amalan tu, maka Allah bagi ganjaran yang baik. Bila tak baik benda tu dan kemudian kita taubat apa yang kita buat selepas kita buat sesuatu perkara yang tak baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Allah Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Sebab itu masuk dalam bulan Ramadan, berbaki lagi 20 hari, 19 hari. Maka kita jadi seperti satu sukan, iaitu Formula One. Ustaz ni kuliah apa ni Ustaz? Jadi kita masuk sini buku sikit. Sebab apa sukan Formula One? Tahu Formula One? Yang Michael Jordan tu. Itu main badminton kan? Bukan. Badminton tu apa? Tiger Woods. Takro. Yang badminton tu apa? Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, Hamilton tu yang popular lah. Kan? Apa beza dia? Kau jangan sebut Maui sudah.
F1 ni matlamat dia adalah dia nak habiskan pusingan. Yang terbaik dapat nombor 1, tu terbaik. Tapi matlamat dia habiskan pusingan. 22 hingga 24 pusingan. Jadi ada satu tempat yang sangat penting dalam perlumbaan F1 tu, iaitu nama dia pit stop. Dia tak lama, sekejap je. Ada seminit? Tak ada. 30 saat? 30 saat tu lama. 15 saat? 15 saat tu kalau pit stop tu memang kena pecat. Dia punya technical lah, technician dia kena pecat. Dia 6 hingga 10 saat sahaja, tak lama, sangat sekejap. 6 hingga 10 saat. Perlumbaan yang sejam lebih tu perlu berhenti walaupun sekali ya. 6 saat hingga 10 saat. Tapi ada satu pelumba jenis mangkuk ayun dia tak masuk dalam pit stop. Dia nak habiskan juga perlumbaan, dia nak juga dapat nombor 1. Matlamat dia nombor 1. Dia punya desire, kesungguhan, kejar dia tu nombor 1. Dia tak nak masuk pit stop. Sebab dia tahu kalau dia tak masuk pit stop, dia akan dapat potong semua orang. Betul tak? Betul. Dan dia confirm dapat nombor 1 orang yang tak masuk pit stop. Cuma nombor 1 dia pusingan 12 sampai pusingan 16 sahaja. Mungkin kita tak tahu. Tapi lepas pusingan 16 tu apa jadi? Habis. Dia habis dekat tepi. Sebab apa? Masalah apa? Masalah minyak habis. Masalah atau tayar haus. Yang paling ketara minyak habis. Dia boleh tergelincir. Sebelum minyak habis mungkin tayar haus habis. Jadi penting dengar pesan manager. Dengar ikut arahan manager. Dan dengar apa yang diajarkan oleh assistant manager tu. Baru dia boleh berjaya. Sekurang-kurang kalau tak dapat nombor 1 pun, dia boleh habiskan pusingan. Itu yang kita perlu menyikapi bulan Ramadan. Selepas 11 bulan kita kejar, berhenti sekejap. Dalam bulan Ramadan. Manager kita siapa? Allah Ta'ala. Siapa assistant Allah untuk tunjuk kita, untuk pandu kita, untuk bimbing kita? Nabi SAW. Biar kita berhenti sekejap, supaya kita boleh pergi lebih jauh. Jangan sampai kita tak berhenti, teruskan kejar. Takut-takut kita berhenti sampai bila-bila. Itu penting. Segala masalah kita, berhenti sekejap untuk kita selesaikan. Bulan Ramadan selesai segala masalah yang ada. Masalah apa? Masalah hati, masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah pelajaran, masalah pekerjaan. Segala masalah itu datang berpunca daripada siapa? Dia bukan punca daripada siapa-siapa, tapi punca daripada datang diri sendiri. Jadi perbaiki diri sendiri. Dengan siapa? Segala apa yang Allah bagi itu adalah mengikut keperluan kemampuan kita, mengikut berapa banyak masalah yang kita ada, mengikut berapa kasih sayang Allah kepada kita, level dia, dan mengikut berapa Allah nak uji kita. Dan semua masalah itu datang daripada perbuatan diri kita sendiri. Jadi pada ketika itu, bulan Ramadan berhenti sekejap, kita tarik handbrake, pergi belakang sekejap, tengok segala apa yang telah kita lakukan supaya keluar Ramadan, bila kejar ke depan, pada ketika itu kita boleh pergi lebih laju. Sebab apa kita boleh pergi lebih laju? Sebab ketika selepas Ramadan kita pergi lebih laju, hidup kita bukan lagi kita yang bimbing, tapi hidup kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat seronok, sangat best, confirm berjaya bila Yang Maha berjaya bimbing hidup kita. Yang Maha Sempurna bimbing hidup kita. Itu dia. Segala apa ada yang permasalahan sebagainya, bulan Ramadan adalah tempat untuk penyelesaian, iaitu selesaikan diri kita sendiri terlebih dahulu. InsyaAllah segalanya akan selesai. Saya ada satu kawan, kalau diikutkan perangai dia, sifat dia dengan masa muda dia pergi pub dan sebagainya, balik malam, dah kahwin balik malam pukul 2-3 pagi baru balik dan sebagainya, dengan subuh entah ke mana dan sebagainya. Tetapi saya nampak anak dia, anak-anak dia cukup lembut dengan dia. Cukup lembut. Satu kemuliaan Allah bagi kepada dia. Dan Allah bagi kesempatan untuk dia bertaubat. Salah satu sebab dia adalah, saya kongsikan, iaitu dia sangat-sangat lembut dengan ibu dan ayah dia. Itu dia. Oh, salah parking. Oh, dekat sikit. Alhamdulillah. Dia sangat lembut dengan ibu dan ayah dia. Jadi mungkin yang menyebabkan menghalang kita daripada berjaya adalah cara kita menyikapi ibu ayah kita. Ketika ibu ayah kita masih hidup, bagaimana kita menyikapi dia? Kalau setelah ibu ayah kita meninggal, macam mana cara kita menyikapi dia? Menjadi anak yang soleh dan berkhidmat kepada dia. Baik.
Kita masuk bahagian yang baru, iaitu orang kafir yang memerangi. Kita selesai dah bahagian orang munafik. InsyaAllah kita pergi kepada orang kafir yang memerangi. Dalam buku yang kita kongsikan setiap hari Sabtu minggu ketiga dalam Allah SWT Muhammad, setiap bersama saya setiap bulan hari Sabtu subuh minggu ketiga, bahtera penyelamat dalam kehidupan mendakwah. Yang pertama, kita tahu kalau kita nak berjaya mesti ada musuh. Musuh yang pertama orang mukmin itu sendiri yang dengki pada kita. Yang kedua orang munafik, yang membenci. Yang ketiga orang kafir yang memerangi. Yang keempat nafsu. Yang keempat syaitan. Yang kelima adalah nafsu. Kita sangka nafsu tu dah besar dah tu, tetapi nafsu tu adalah yang paling belakang. Yang pertama orang mukmin kita dah bincang, yang kedua munafik dah kita dah bincang, sifat-sifat sikap perbuatan dan elakkan daripadanya. Yang ketiga adalah orang kafir. Halangan ketiga yang dihadapi oleh para da'i khasnya sekarang ialah cabaran keras, tipu daya dan komplot-komplot orang kafir. Orang kafir ini sampai kiamat pun dia takkan berhenti untuk memerangi kita. Sampai kiamat. Hatta walaupun dia dapat bimbingan direct daripada Nabi sekalipun, Nabi Musa sekalipun, tetap dia memerangi. Siapa dia? Yahudi. Selagi mana kita tidak mengikut telunjuk dia, selagi mana kita tidak menjadi bawahan dia, dan selagi mana Islam itu tidak hilang di muka bumi, maka dia akan sentiasa memerangi kita. So Allah dah sebut dah, musuh tu adalah orang-orang kafir. Di awal surah Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dah, musuh kita orang kafir. Surah Al-Baqarah ayat yang kelima, ayat yang keenam dan ketujuh. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang kafir sama sahaja bagi mereka, kamu bagi peringatan atau kamu tidak memberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Bila mereka tidak beriman, maka mereka ini adalah musuh-musuh Allah. Bila mereka musuh Allah, mereka juga itu adalah musuh kita. Sampai bila-bila? Selagi mana orang-orang manusia, seluruh manusia yang Allah ciptakan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selepas Allah memberikan kenikmatan, setelah Allah memberi izin duduk di atas muka bumi dia, ketika kita tidak taat kepada dia, yakni Allah, dia adalah musuh. Palestin duduk di tidak ada negara, tidak ada tempat, tidak ada negeri. Dahlah dia duduk tanpa izin di Palestin, malah dia memerangi pula rakyat Palestin. Itulah musuh yang jelas dan nyata. Orang kafir dahlah duduk dekat bumi Allah, malah dia perangi pula Allah Subhanahu Wa Taala. Itu musuh yang nyata. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah tunjuk kepada kita, iaitu kisah-kisah yang berlaku kepada Fir'aun. Dahlah dia mengaku Tuhan, dia memerangi Allah, dia memerangi Tuhannya Musa, dia buat satu bangunan yang sangat tinggi, lebih tinggi daripada KLCC, lebih tinggi daripada Menara Buruj, dan kemudian dia tembak ke langit. Pada ketika itu jatuh panah dia dalam keadaan hujung panah berdarah. Dia kata, aku dah bunuh Tuhan, aku dah bunuh Tuhan kau. Dia memerangi Nabi Musa AS. Dia panggil Mesir ni, Fir'aun duduk kat Mesir. Mesir ni bukan tanah Arab. Mesir, kemudian Lebanon, ini semua ni kawasan-kawasan Afrika. Afrika Utara. Kawasan Afrika Utara. Dan Fir'aun ni duduk di situ, di Mesir. Dia panggil ulama-ulama dia, ustaz-ustaz dia, orang kata tabib-tabib dia daripada Afrika Selatan dan sebagainya, dikumpulkan hampir 1000 orang untuk memerangi seorang sahaja, iaitu Nabi Musa AS. Dan pada ketika itu dikumpulkan, wahai Fir'aun, mana yang perlu kami perang ni? Mana yang tukang sihir yang kami nak kena lawan ni? Tu? Mana? Tu? Orang yang pakainya compang-camping, dalam keadaan miskin, tidak ada apa-apa, hanya seorang pekebun, hanya seorang tukang kerja-kerja kampung, bawa satu tongkat, hak tu dia. Yang tu kamu panggil kami ribuan orang, 1000 orang untuk lawan dia. Fir'aun kata, lawan dulu. Dia nak memerangi, orang kata, pembawa risalah Allah Subhanahu Wa Taala.
Lepas tu dia kata, wahai Musa, nak engkau seorang dulu ke atau kami yang jalan dulu? Nabi Musa kata, korang jalan dulu. Jalan. Dicampakkan tali-tali. Sihir yang paling hebat pada zaman itu adalah bila mana baling sesuatu benda yang tidak bergerak, yang mati, berubah menjadi benda yang hidup. Itu sihir yang paling hebat ketika dulu, pada zaman dulu. Baling batu jadi benda, jadi baling benda jadi makhluk hidup. Itu dia. Mereka baling tali jadi ular. Jadi pada ketika itu, selepas dibaling tali itu jadi ular, kemudian Nabi Musa tak takut satu pun. Adakah Nabi Musa tahu yang mana tongkatnya akan berubah menjadi ular? Tak. Nabi Musa tak tahu apa. Nabi Musa dalam keadaan tenang. Sebab apa Nabi Musa tenang? Sebab Allah bersama dengan dia. Ini sifat orang mukmin. Apa saja masalah depan mata, relax. Allah pasti selesaikan. Macam mana cara dia? Wallahu'alam. Cuma kita hari ini lebih yakin strategi kita ni boleh menyelesaikan masalah. Ini kita hari ini. Strategi dengan membuka bazar, strategi dengan kita meniaga online, strategi dengan kita tuni dan sebagainya. Tetapi tidak orang-orang beriman, strategi itu hanyalah ikhtiar semata-mata yang menyelesaikan segala kecukupan keperluan dia adalah Allah Subhanahu wa Taala. Itu dia. Bila kita bertawakal kepada strategi, maka rezeki itu akan melimpah ruah, ya pasti. Cuma barakahnya hilang. Barakahnya hilang. Bagaimana orang yang bersahur setiap hari? Ada dua golongan. Yang pertama, golongan yang mendapat barakah, tetapi yang kedua hanya mendapat kenyang sahaja tapi tak dapat apa-apa. Siapa dia? Orang yang mendapat kenyang sahaja tidak dapat apa-apa, mereka bertawakal, puasa mereka yang memberi tenaga kepada mereka adalah makan yang kenyang, minum yang menghilangkan dahaga. Dia minum sampai sebotol nak elak supaya siang tu hilang dahaga. Dia makan sampai sepinggan, so elak supaya siang tu ada tenaga. Bila lapar. Ini golongan dia. Tetapi orang-orang yang beriman yang mendapat barakah, yang mana kata Nabi SAW, dalam sahur itu ada keberkatan. Ada keberkatan. Dia yakin, ya Allah, aku bangkit sahur ini, aku nak keberkatan kau, ya Allah. Makan sekadarnya. Makan sekadarnya. Boleh tak makan kenyang? Boleh. Tidak salah. Namun, niat itu berbeza. Begitu juga orang yang berpuasa. Ada yang kata Nabi, mereka berpuasa, Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Allah haramkan daripada neraka. Dan ada juga kata Nabi SAW, yang mereka berpuasa hanya dapat lapar dan dahaga. Mereka berkiamulat hanya mendapat penat sahaja. Itu dia. Siapa golongan ni? Yang hanya penat sahaja, siapa golongan ni? Kita tak nak jadi golongan seperti ini. Mereka yang golongan yang tidak buat sesuatu kerana Allah Subhanahu wa Taala, ibadah bukan kerana Allah dan sebagainya. Ketika di padang mahsyar nanti, ketika di padang mahsyar, yang pertama dihisap adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dihisap adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang mereka mati memperjuangkan agama Allah. Ini orang pertama mati. Dan mereka dibangkitkan, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Taala, dan mereka ini ditanya oleh Allah, apa yang telah kamu lakukan di muka bumi? Dan mereka menjawab, ya Allah, kami telah berjihad atas nama agamamu sehingga kami mati terkorban. Mati syahid. Kemudian Allah kata apa? Kamu dusta. Kamu bukan berjuang kerana aku, tapi kamu berjuang kerana kamu nak nama kamu disebut oleh orang yang hidup, yang kamu ni mati syahid. Dan kamu telah mendapat gelaran tu di dunia, dan akhirat di waktu ini kamu tak dapat apa-apa. Bam, dicampak ke dalam neraka. Beza dia ni. Hak ni saja. Berbeza niat sahaja di dalam hati. Sakitnya sama, penatnya sama, dahaganya sama, cedera parahnya sama, matinya pun sama. Tetapi beza dia ke syurga atau ke neraka. Sama juga ketika mana kita bersahur. Niatnya sama. Sahaja aku bersahur. Makannya sama. Hatta ada yang makannya sikit. Hatta ada yang tak makan langsung. Bangkit pukul 7. Bangkit pukul 6.30. Bangkit-bangkit dah azan. Itu okey lagi. Bangkit-bangkit azan zuhur. Itu lagi jangan. Ha, itu dia. Ramai yang baca Quran tapi tak dapat apa-apa. Kau dah berapa juzuk dah?
Aku 5 baru. 5. Sekarang dah malam ke 11 dah ni. 10 ni, 5. Aku 14, kau tahu tak? Aku punya pula dah. Alhamdulillah Allah bagi aku kekuatan untuk aku habiskan dah sampai juzuk 14. Kau 5, kau istighfar sekarang. Pasal tak dapat apa-apa hasil daripada amalan dia. Sebab tu orang yang ibadah ini, orang beriman ini, kita tak nak jadi macam orang kafir yang tak dapat apa-apa. Yang tak dapat apa-apa. Jadinya yang penting dia, bila mana kita beribadah, dia ada dua jenis. Satu sahnya ibadah kita, satu diterima oleh Allah ibadah kita. Bila mana ibadah kita sah, belum tentu diterima Allah. Bila mana ibadah kita diterima, confirm ibadah kita sah. Puasa kita sah bila kita tak makan daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari. Namun cuba kita tanya, ya Allah, puasa aku ni kau terima ke tidak, ya Allah? Sudah. Solat kita sah. Tapi berapa banyak dalam solat kita, berapa detik, berapa waktu, berapa saat yang Allah terima solat kita? Ya Allah, solat aku tadi Allah terima. Kau terima tak, ya Allah? Sebab tu selesai solat, kita disarankan istighfar. Istighfar supaya Allah, aku istighfar ni ya Allah, banyak lumpur-lumpur dalam solat aku ni ya Allah. Tolong ya Allah, jangan kau, jangan kerana kesalahan atau tak khusyuk dalam solat aku, kau tak terima keseluruhan ibadah aku. Boleh. Kalau ada sikit-sikit, ya Allah, kau terima lah, ya Allah. Kau akan maha pengasih, kau maha penyayang. Aku ni lemah, tak ada apa-apa. Istighfar, istighfar, istighfar. Itu dia. Orang kafir sampai bila-bila akan memusuhi kita? Akan memusuhi kita. Selagi mana nama dia kafir, akan memusuhi kita. Sebab itu, orang Islam yang keluar daripada Islam menjadi kafir, hukum dia adalah hukum bunuh. Dalam hudud hukum dia, hukum bunuh. Satu benda yang sangat-sangat kritikal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyamizallahu al-khabitha minat tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu 'ala ba'din, fayarkumahu jami'a fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun." Supaya Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebahagiannya di atas sebahagian yang lain. Lalu kesemuanya ditumpukannya dan dimasukkannya ke dalam neraka jahanam, mereka itulah orang yang rugi. Surah Al-Anfal ayat 37. Allah Subhanahu wa taala memisahkan. Putih hitam takkan duduk dalam keadaan yang sama. Hatta lautan juga Allah pisahkan. Nampak lautan tu perbezaan antara lautan Hindi Pasifik dan sebagainya. Ada pemisah dia. Dan ada antara air tawar dan air masin tak boleh bercantum. Dekat muara takkan bercantum. Begitu juga orang kafir dan juga orang Islam, takkan bersama. Buat macam mana perancangan sekalipun takkan bersama. Bila bersama, Allah tidak akan bersama dalam golongan tersebut. Allah tidak akan turunkan pertolongan dan bantuan bila kita mohon pertolongan daripada orang-orang kafir. Ada dalam ni. Dalam ni ada. Nanti kita bahaskan. Tidak akan. Allah takkan beri pertolongan. Bukan sekadar takkan beri pertolongan, tidak ada rahmat Allah di dalam kumpulan-kumpulan yang dalamnya kita minta pertolongan daripada orang-orang kafir. Takkan ada. Pertolongan dari sudut apa? Bukan pertolongan dari sudut mendapatkan kemenangan atau kebahagiaan. Abi Ustaz, Nabi SAW minta pertolongan daripada seorang kafir yang menunjuk jalan. Itu pertolongan, bukan pertolongan dari sudut keseluruhan, tetapi sebagai jambatan. Kita berniaga beli kat Sabah, adakah itu minta pertolongan? Saya tak berkat lah. Nah, bukan. Beza kita beli barang dari sumber daripada orang bukan Islam dan kita uruskan dan kita jual, ataupun dalam syarikat kita, kita partner dengan orang muka Islam dan kita uruskan sama-sama. Dua benda yang berbeza. Yang diharap, yang takkan dapat pertolongan daripada Allah itu adalah dengan bila mana kita bersama dengan orang muka Islam, orang kafir, dan kita menggerakkan kehidupan kita ke arah itu untuk capai sesuatu tujuan. Itu bahasa paling lembut dah saya guna tu. Tak nak menyentuh sensitiviti mana-mana. Dan menjadikan golongan yang buruk itu sebahagiannya di atas sebahagian yang lain.
kita menjadikan orang yang tidak layak menjadi pemimpin, kita jadikan orang yang tak layak untuk mengurus, dan kita lantik dia ke situ. Kita ada satu sebagai contoh, kita ada keluarga kita. Kita keluarga kita sendiri sebagai contoh. Kita ada masalah. Kita lantik orang untuk menasihat kita. Kita cari orang kafir. Kita nampak orang kafir ni, orang bukan Islam ni, saya sebut orang bukan Islam lah. Orang bukan Islam ni kalau kita tengok, mereka nampak hidup bahagia, sejahtera. Kita minta pandangan, nasihat dan sebagainya, dan kita ikut. Kita jadikan dia di atas kita. Pada ketika itu nampak bahagia, zahir nampak bahagia, tetapi batinnya hilang. Bahagia dari sudut hartanya bertambah, apa lagi, dari sudut kata ekonominya bertambah, dari sudut nampak luarannya bertambah. Cuba tengok hari ini bagaimana orang-orang bukan Islam hari ini kebebasan bersuara, dari sudut tak boleh nak marah anak, tak boleh nak tegur anak, tak boleh nak pukul anak dan sebagainya, macam-macam. Dan juga tengok kalau motivasi-motivasi orang bukan Islam, Anthony Robbins dan sebagainya, Darren, macam-macam lagi. Dan ini semua ni pandang dari sudut logik akal. Kita dapatkan dia untuk menyelesaikan segala masalah kita, tidak. Yang boleh menyelesaikan masalah itu adalah kembali kepada Allah SWT. Itu adalah penyelesaian masalah yang sebenar-benar penyelesaian masalah. Dan bukan sahaja semuanya itu, termasuk kita akan ditumpukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimasukkan ke dalam neraka. Orang-orang kafir adalah pengembang dan penyokong-penyokong kebatilan. Mereka adalah syaitan, pengikutnya pada bila-bila masa dan di mana jua. Mereka selamanya adalah musuh kebenaran hingga hari ini. Antara peperangan atau pertarungan di antara iman dan kufur yang berlanjutan sejak daripada dulu lagi. Ini dia. Sebab itu yang pertama-tama sekali, apabila kita nak berurusan, berurusan dengan sesama kita. Yang pertama-tama sekali. Last choice, kalau tak ada dah, barulah kita berurusan dengan orang-orang yang bukan daripada sama agama dengan kita. Kerana kita tak tahu apa yang mereka rancang. Kita tak tahu. Kalau nak tengok satu tempat, tempat kalau macam kita ni, tempat usrah lah, tempat rekrut untuk jadi ulama, tuan guru dan sebagainya. Kalau kat Patani lah, itu kalau kat Patani lah. Kalau kat Malaysia ada tak? Ada. Besarnya pergi sendirilah. Pergi dekat Allah Salim Muhammad Garden apa tu, dekat Kuang tu. Tengok dalam Facebook saya, saya bubuh situ. Kan? Facebook saya ada. Dekat Kuang, Kundang, Kundang. Dekat Kundang, cukup besar. Luar nampak macam tempat golf, tapi tak ada padang golf. Itu tempat melahirkan, bukan melahirkan, tempat mendidik paderi untuk menjadi lebih hebat. Daripada bukan paderi, sekolah rendah, sekolah menengah, sampai menjadi paderi, itu dekat mana? Itu dekat Sabah. Ada dekat Kota Kinabalu. Saya pergi tengok sendiri. Dah jadi tu, nak rekrut lagi untuk jadi lebih power, nak jadi alim ulama, tok syekh, bahasa kita lah. Tu dekat Kundang. Cukup besar. Nama dia apa lah? Tengok sini. Ada M Bible MBC, Malaysian Bible Socialist Society. Malaysian Bible Society, Malaysian MBC, tu dekat Kundang. Cukup besar. Lagi besar daripada bangunan padang golf dan sebagainya. Oh, bangunan dia, tengok. Dekat belakang hutan, orang tak perasan. Selama ni saya ingat padang golf, sebab bangunan dia sebiji macam golf. Tapi tengok, mana padang golf? Tak ada padang golf. Oh dia, dia tengok. Sampai bila-bila musuh kita. Pertentangan ini terbayang dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ini pertarungan yang Allah Subhanahu wa taala sebut. Qul mar rabbus samawati wal ard? Qulillah. Qul afattakhadhtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra? Qul hal yastawi? Qul hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi az-zuluma
wan nuru am ja'alu lillahi syuraka'a al-khalaqu ka khalqi fatasyabaha al-khalqu 'alaihim qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwa al-wahidul qahhar. Katakanlah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jawab, bukan sekadar kita jawab, maka orang-orang bukan Islam juga menjawab Allah. Semua akan jawab Allah Tuhan dia. Sampai mati pun, bila mati Tuhan dia Allah. Fir'aun bila sebelum mati pun dia mengaku Tuhan dia adalah Allah. Cuma tak sempat nak sebut, nak sebut dah tapi tak sempat. Malaikat sumbat mulut dia dengan tanah. Maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindung selain daripada Allah, padahal mereka tidak dapat memberi manfaat dan atau mudarat bagi mereka sendiri? Apakah layak kita minta pertolongan selain daripada Allah untuk membantu kita, sedangkan mereka sendiri tidak mampu memberi pertolongan kepada mereka, diri mereka sendiri? Bukan sekadar orang bukan Islam, tetapi kita kebanyakannya meminta pertolongan daripada makhluk itu sendiri. Ustaz, adakah tidak boleh minta pertolongan? Bukan tak boleh. Memang boleh kita minta pertolongan, perlindungan daripada manusia. Boleh. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika balik daripada Taif nak masuk ke Mekah, tak diizinkan. Nabi minta perlindungan daripada salah seorang pembesar Arab. Tapi dia siapa? Dia tu orang bukan Islam. Belum masuk Islam lagi. Safwan seingat saya. Dan diberi perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi tak minta perlindungan daripada Allah? Menunjukkan boleh minta perlindungan. Cuma katanya balik pada diri kita sendiri. Kita minta perlindungan, kita yakin yang memberi perlindungan itu yang melindungi kita, atau kita yakin kita minta perlindungan namun yang melindungi kita itu adalah Allah? Kita minta pertolongan dan bantuan, adakah kita yakin yang kita minta pertolongan itu boleh menolong kita, atau yang boleh menolong kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Memohon itu adalah ikhtiar kita. Kan dalam MLM kan, selalu kalau dalam business marketing strategi apa semua kan, kita jumpa 10 orang, seorang mesti sangkut. Itu dia, pergi jumpa 10 orang, seorang mesti sangkut. Jadi ikhtiar kita 10 orang, salah seorang mesti kena. Minta tolong ramai-ramai, salah seorang mesti boleh tolong kita. Allah nak tengok ikhtiar kita, kesungguhan kita, usaha kita. Katakanlah, adakah sama orang buta dan orang yang melihat, atau samakah gelap dan terang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan mereka seperti ciptaannya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Makhluk ini umpama si buta. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melihat. Gelap adalah makhluk, sifat makhluk. Sifat Allah itu cerah, cahaya yang menerangi kegelapan, yang menunjuk kita jalan. Dan juga kita tidak mampu untuk mencipta apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala cipta. Baru-baru ni viral, daripada sebiji telur, dia belah telur tu, kemudian dia suntik sikit-sikit-sikit-sikit jadi anak itik. Telur itik lah kot. Dia ambil telur itik, jadi anak itik dan besar. Kita nampak umpama dia yang menciptakan anak itik tu. Result logik akal. Daripada telur biasa, dia titik-titik-titik, umpama dia yang memberikan nyawa kepada itik tersebut. Mula jatuh kufur akidah tu. Aduh, hebat dan sebagainya. Padahal konsepnya sama je, cuma beza dia buka, dia letakkan apa yang Allah letak dengan ilmu yang tak seberapa yang Allah bagi kepada dia. Dan itu juga salah satu ujian Allah nak bagi, nak tunjuk kepada kita, adakah bertambah iman kita, makin bertambah iman kepada Allah, atau kita mengkagumi orang yang buat tu. Adakah kita kagum kepada ciptaan Allah, atau kita kagum kepada dia yang murus? Dan kita renung, dia ni buat berbulan-bulan baru boleh jadi itik, Allah cipta sat jadi itik. Allahuakbar, kebesaran. Hatta kita sendiri pun tak boleh nak menghalang kuku kita ni daripada nak tumbuh panjang.
Hatta kita sendiri pun tak boleh nak cipta sehelai rambut. Kita sendiri pun tak boleh nak cipta sebiji mata. Tak boleh cipta. Serupa. Memang takkan boleh cipta. Jadi, dengan siapa yang patut kita mohon pertolongan? Katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dialah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dalam bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, yang paling penting yang harus kita menyikapi adalah bagaimana saya nak menjadikan diri saya selepas ini adalah bulat sepenuhnya saya mohon pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Iaitu yakin, tawakal, hati itu bulat untuk apa? Untuk menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala seyakin-yakinnya yang menyelesaikan segala permasalahan saya. Yakin seyakin-yakinnya dialah yang terbaik memandu kehidupan saya. Yakin seyakin-yakinnya dialah yang boleh memberikan kebahagiaan segalanya kepada kita. Wallazi anzala sakinah. Hanya saja dia yang memberikan ketenangan kepada kita. Apa segala penyakit yang Allah bagi kepada kita, kita menyikapi dengan tenang. Itu adalah nikmat. Berapa banyak atau sedikit harta yang Allah bagi kepada kita, hati kita tenang. Itu adalah nikmat. Apa sahaja ujian yang Allah timpa kepada kita, kita menyikapi dalam keadaan tenang. Itu nikmat. Ketenangan itu tidak mampu dibeli oleh wang ringgit. Tapi Ustaz, tengok orang kaya tu nampak tenang je Ustaz. Kita yang miskin ni tak berapa nak tenang. Itu bukan soal kaya atau miskin. Ingat, saya sentiasa pesan kepada kawan-kawan saya yang diuji dengan ditimpa dengan masalah. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah beri kepada kita adalah Allah nak melihat bagaimana kita menguruskan dia. Itu sahaja. Semua ni adalah hak Allah Ta'ala. Bagaimana yang membezakan dia masuk neraka atau masuk syurga adalah bagaimana dia menguruskan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada dia. Allah bagi dia kaya, Allah nak tengok bagaimana dia menguruskan kekayaan yang Allah bagi kepada dia. Allah bagi dia miskin, Allah nak tengok bagaimana dia menguruskan saat Allah bagi dia dalam keadaan miskin. Itu dia. Yang kaya kalau salah urus, neraka tempat dia. Yang miskin salah urus, neraka tempat dia. Yang kaya pandai urus, syurga tempat dia. Yang miskin pandai mengurus, pun syurga tempat dia. Tidak ada beza. Miskin, kaya, tidak ada beza. Yang sihat atau yang sakit, tidak ada beza. Ketika Allah bagi dia sakit, bagaimana dia menguruskan kesakitan dia tu? Ketika Allah bagi kita sihat, bagaimana kita menguruskan ketika kita sihat? Susah, senang, tidak ada beza. Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Yang tu dah tak ada beza. Cuma beza dia ketika dia hidup, dia mengurus. Ketika mati, dah tak boleh nak urus. Itu sahaja. Jadi bagaimana kita menguruskan baki sisa-sisa kehidupan kita dalam kita untuk nak habiskan pusingan hidup kita dalam perlumbaan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita bertawakal kepada Allah, bergantung harap hanya kepada Allah, dan kita bersihkan balik hati kita, bersihkan diri kita balik. Kalau sebelum ni kita banyak memohon pertolongan bantuan yakin kepada orang bukan Islam, kafir dan sebagainya, ataupun orang Islam yang tidak beriman dan sebagainya, kalau kita ada ciri-ciri seperti itu, ciri-ciri yang mana kita hilang tawakal kebergantungan kepada Allah, maka mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil kesempatan, sebab bulan Ramadan keampunan Allah ni sangat-sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kenapa saya kata sangat luar biasa? Bayangkan tuan-tuan, ibu-ibu, yang paling dahsyat di muka bumi, makhluk yang paling dahsyat, manusia yang paling dahsyat di muka bumi ni, kita boleh kata Fir'aun lah. Asisten dia Qarun. Ada lagi makhluk Haman. Dan kemudian kaum-kaum Nabi Lut, Abu Jahal, Abu Lahab. Kita boleh kata ni geng-geng yang dahsyat lah. Kan? Pun dalam bulan Ramadan, Allah tangguhkan kepada mereka. Dalam setiap kali masuk Ramadan, segala manusia yang ada di alam barzakh, Allah tangguhkan azabnya.
Sebab apa? Sebab Allah nak tunjuk betapa pengasihnya Allah kepada umat Nabi SAW. Nak tunjuk, nak buktikan kepada kita, aku ni sangat kasih, aku ni sangat pengampun, aku ni sangat-sangat nak menolong kamu. Allah tunjuk itu. Kita apalagi Allah boleh tangguh azab kepada mereka, kita yang beriman apalagi. Kita yang solat subuh tadi di rumah Allah Alani ni apalagi. Kita yang berqiyam mulai malam tadi ni, apalagi Allah ampun dosa kita. Apalagi. Cuma soalnya, ada tak kita minta sungguh-sungguh? Itu dia. Ada tak kita minta sungguh-sungguh? Sebab itu Ramadan ini sebagai terakhir. Ramadan, sebab apa ramai orang yang gagal di penghujung? Sebab apa ramai orang gagal di penghujung? Ini rahsia dia. Ini rahsia. Kita nak berjaya, kita kena tahu cara dia. Ini baru saya, Allah SWT bagi ilham lah. Saya merenung malam tadi, pagi tadi, sebelum sampai pun saya berjalan, saya duduk fikir benda ni. Saya kongsi sedikit lah. Kalau tak betul, minta tolong perbaiki. Tu dia. Apabila kita semangat, iman kita kuat. Apabila kita lemah, bukan sebab iman tu lemah. Iman tu had tu lah. Tetapi ketika itu nafsu sedang memberontak. Nafsu sedang memberontak. Bila nafsu memberontak, dia akan mendominasi hati, iman kita tenggelam. Apabila kita melayan pemberontakan iman kita, maka kita akan buat apa yang iman kita, pemberontakan nafsu kita, maka kita akan buat apa yang nafsu suka. Macam mana kita nak tahu apa yang nafsu suka? Iaitu benda yang sudah menjadi kebiasaan yang kita buat ketika mana bukan bulan Ramadan. Ada orang sebagai contoh, dia suka merokok. Nafsu memberontak. Pada siangnya nafsu memberontak. Pada waktu malam, itu yang dia menundukkan nafsu dia, menjinak, bukan menunduk, dia menjinakkan nafsu dia dengan merokok pada waktu malam. Dia tenang. Kalau tidak, besok dia lagi stres. Lusa lagi stres. Tudak lagi stres kalau tak dapat. Stres, 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 stres. Ada orang yang suka buat sesuatu yang haram dengan kemaluan dia. Dia tahan, dia tahan, dia tahan. Dia tahan tu, dia bukan dia tahan dia apa? Dia tahan dia, nafsu dia sedang memberontak. Jadi pada ketika itu, apabila dia berjaya menahan nafsu yang memberontak. Ingat, apabila dia berjaya menahan ketika nafsu dia memberontak, pada ketika itu dia boleh menundukkan nafsu dia. Kuda lumba yang buat lumba kuda tu, dia ambil daripada kuda mana? Ada tak dia ambil daripada kuda yang dia bela? Tak. Dia ambil daripada kuda di hutan. Nama kuda tu Stallion. Kuda yang ganas, kuda yang orang kata garang, kuda yang tu. Macam mana dia menjinakkan kuda tu? Mula-mula memberontak, tapi akhir sekali kalau dia berjaya menjinakkan, maka dialah kuda yang paling pantas. Bulan Ramadan, waktu untuk menjinakkan nafsu kita. Lawan, 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 lawan. 44 hari kita lawan, insyaAllah selamat bulan Ramadan. Sebab tu bila mana nafsu dicipta Allah Ta'ala, Allah benamkan nafsu dalam neraka, tak ada apa. Tapi bila tak bagi makan, nafsu memberontak. Allah tak bagi makan nafsu, nafsu memberontak. Dipenjarakan nafsu, nafsu memberontak. Sehari, dua hari, tiga hari, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun, seratus tahun, nafsu memberontak. Sampai tahap nafsu tu dah menyesal, tak dilayan, dia sendiri tertunduk. Pergi direct menghadap Allah Ta'ala, ya Allah, sesungguhnya engkau Tuhan aku, aku adalah Tuhan. Kita buat begitu, sampai tahap tu. Kalau nak menjinakkan nafsu, jangan sorang-sorang. Itu pesan saya. Jangan sorang-sorang. Kita tak mampu. Kita tak mampu. Cari partner, cari geng, cari teman, cari kawan. Buat secara berjemaah. Itu dia. Uf. Banyak meja kursi kalau orang. Ramai buka puasa. Saya dah. Ada saya. Alhamdulillah. Tapi air tak ada. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima amalan kita. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus membimbing kita. Ada satu amalan yang saya nak kongsi supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala
sentiasa membimbing kita. Satu amalan. Satu amalan ini bukanlah amalan tu sendiri, tetapi perbuatan pada amalan tu saya kongsi, iaitu cari satu amalan yang kecil. Apa saja amalan yang kecil kita buat secara istiqamah. Istiqamah ni makna dia apa? Istiqamah ni berterusan. Macam mana nak tahu berterusan? Macam mana nak layakkan berterusan? Iaitu dengan tiga perkara dia dilengkapkan, baru jadi istiqamah. Yang pertama, bacaan yang sama. Yang kedua, jumlah yang sama. Yang ketiga, waktu yang sama. Tiga benda ni dia kena dengan persamaan dia pada ketika itu. Buat secara 44 hari berturut-turut, dia jadi istiqamah. Dengan istiqamah, maka Allah akan bagi makanan kepada hati kita, menguatkan iman kita, menundukkan nafsu kita. Cari satu amalan. Contoh ya, setiap kali lepas solat, habis saja bagi salam, sebelum kita bangkit, istighfar sebanyak 7 kali sebagai contoh. Paling kurang 3 kali. Buat secara berterusan. Bacaan yang sama, astaghfirullahalazim, 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 ataupun astaghfirullah tubu ilallah, astaghfirullah tubu ilallah, astaghfirullah tubu ilallah. Contoh, ini contoh. Apa sahaja amalan, apa sahaja amalan, istighfar 100 kali waktu pagi ke, selawat 7 kali, tapi waktu yang sama, bacaan yang sama, jumlah yang sama, insyaAllah buat secara 44 hari berturut-turut, akan nampak perubahan dia. Ambil kesempatan bulan Ramadan, ada baki 20 hari, contoh 20 hari kita buat dalam keadaan tak diganggu oleh syaitan, lagi 20 hari kita buat kat luar, moga-moga istiqamah. InsyaAllah, yang tu dia. Cari apa sahaja. YouTube banyak. Dalam YouTube banyak. Contoh, Sayyidul Istighfar, baca lepas subuh dan baca lepas asar. Sayyidul Istighfar. Itu contoh. Kalau nak lagi kuat, baca paginya maksurat, malamnya baca ratib al-haddad sebagai contoh. Bagi contoh, malam sebelum tidur ataupun lepas maghrib atau lepas isyak, waktu malam. Sebaiknya waktu yang sama. Kalau Syekh Ali al-Haddad, dia akan baca lepas waktu maghrib. Istiqamah dia minta kita. Cuma kalau tak dapat maghrib, buat lepas isyak. Kalau lepas isyak, sehari mana-mana pun boleh. Tapi yang penting, baca. InsyaAllah. Moga Allah SWT memberi kekuatan, keberkatan kita dalam bulan Ramadan. Jadi, saya dah bawa tabung dekat belakang tu. Anda siapa yang nak menyumbang, anda siapa yang nak bersama dengan saya, saya sedang buat satu projek. Isteri saya buat kursus jenazah. Jadinya, dia asyik komplain kepada saya, beli set jenazah ni mahal, beli dah mahal, kemudian tak lengkap dan sebagainya. Jadi, saya buat ikut selera seorang pengurus jenazah. Kan? Jadi, semua pengurus jenazah, bila tengok set saya ni, dia kata, ini yang sangat mudah bagi diorang dan tak membazir. Jadi bila saya dah buat ni, buat banyak-banyak, jadi buat banyak-banyak. Kalau nanti tak guna pula, niat saya bukanlah jual sangat pun, untuk isteri saya guna aja. Tapi bila dah ada banyak ni, kita nak bantu orang lain. Cara dia adalah kita nak bawa masuk ke dalam kawasan pedalaman. Di dalam Sabah, di dalam Sarawak yang tak dapat akses kain kapan dan sebagainya, yang mereka meninggal dalam keadaan mereka mandi begitu sahaja dan kemudian mereka bungkus dengan apa yang ada. Bungkus dengan tuala, selimut, baju diorang sendiri, ataupun mereka ada yang mati dalam keadaan mereka bakar seperti orang agama Hindu, atau mereka diuruskan oleh seperti agama Kristian. Kita masuk, kita nak ajarkan ilmu pengurusan jenazah, kita nak bawa juga set jenazah, kita bekalkan kepada mereka selepas raya, insyaAllah dalam sebulan selepas raya atau sebulan sebelum haji, kita akan turun sana. Dan untungnya Alhamdulillah, saya dah bincang dengan Ustaz Joe dekat Kedah, yang saya pergi sebelum ni dengan dia ke kawasan pedalaman. Dia kata, Meriko, kita buat, kita bawa, jangan buat set jenazah saja. Saya akan bantu untuk cari dana untuk kita buat kekah sekali kat sana. Sambil-sambil buat mengajar set jenazah, kita sambil-sambil kita buat makan-makan dekat sana, kita bantu dia orang, kita bawa sikit dana untuk dia. Yang dana semua tu jangan risau. Meriko, entah, bawa je set jenazah. Kita pergi sama-sama nanti. Ini satu support yang sangat bagus lah. Jadi siapa yang nak untuk dapat saham akhirat, maknanya kalau jenazah tu pakai kain yang kita infakkan, kemudian dia pakai sampai bila-bila lah, sampai kiamat lah, insyaAllah lah. Selagi mana mayat tu dia tak tukar kain lain lah dalam tu.
Kalau dalam tu dia tukar kain lain tu, saya tak tahulah kan. Tiba-tiba dalam tu ada sale 70% kan, dia tukar, kita tak tahulah kan. Alam barzah kita mana tahu kan. Kan, kalau siapa siapa pernah masuk bolehlah cerita. Ni kita pun tak tahu. Selagi dia pakai tu, insya-Allah lah, wallahu alam, di belakang tu ada tabung, bolehlah sikit-sikit kita kumpulkan. Buat masa ni dah ada 25 set. Kita nak dapat lagi 25 set untuk kita bawa ke sana 50, satu tempat 10. Insya-Allah adalah sikit. Kalau siapa nak ikut nanti, bolehlah tengok mana-mana. Kan, siapa yang sumbangkan dalam 20 set tu kita bawa. Kita bawa pergi ke sana, kita tengok sini dalam tu apa sebagainya. Tak tahu surau ni nak bawa seorang kan atau dua orang pergi sana ke kan. Kos dia tak mahal. Pergi balik kos dia seorang dalam dalam 1,500 je. Seorang 1,500 pergi balik, penginapan tu dekat surau lah. Siap dengan makan apa semua. Makan pun makan apa yang ada lah. Flight pun apa yang ada. Kita tak tidur kat hotel lah, tapi kita tidur kat surau. Tu dia. Kalau muslimat adalah surau kat belah muslimat tu lah. Kan? Atau ada rumah orang yang kita akan menginap kat sana. InsyaAllah. Sonok. Perjalanannya sangat sonok. Yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk atau yang salah, yang tegur atau yang termasuk dan sebagainya, saya mohon ampun sangat-sangat. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita, ampunkan semua dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita, dan Allah pertemukan kita dalam husnul khatimah, mengangkat segala masalah kita dan memberikan segala kebaikan kepada kita. Aku qauli hadza wa astaghfirukum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.